Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi bersama saya, Ruli, di video kali ini. Saya mau house tour nih, teman-teman, untuk teman-teman yang penasaran. Tonton terus videonya sampai akhir, ya. Rumah ini berukuran kurang lebih 14 dikali 10 meter ya, teman-teman. Dan ini penampakan teras mininya. Di sini tidak terdapat banyak dekorasi, hanya saya kasih bunga-bunga hidup. Di antaranya ada keladi, ada bunga mawar, ada kaktus, uh, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada dua gantungan macrame dan ini saya buat uh, sendiri dari tali katun. Kemudian di bawah sini ada berbagai jenis aglonema dan disitu ada Uh, apa namanya uh, tatakan gitu ya itu adalah bekas dari buah yang saya beli itu murah harganya uh, satu pisisnya cuma rp ribu rupiah nah lanjut kita masuk ke ruang tamu ruang tamu ini ukurannya 3 kali 4 meter di sini tidak terlalu banyak dekorasi dan sebagian besarnya itu saya buat uh, dari hasil DIY ya, atau buatan tangan saya sendiri, dan ada beberapa jenis bunga hidup. Nah, kita akan mulai dari sini. Kalau teman-teman lihat di sini, itu di temboknya, itu ada uh, apa namanya, list list kayu. Ini namanya adalah molding. Uh, pembuatan molding ini itu sudah ada di video saya sebelumnya. Kalau teman-teman yang belum nonton nanti link videonya saya taruh di pojok kanan atas. Nah seperti ini detail uh, moldingnya. Ini itu menggunakan list kayu atau profil uh, apa ya yang biasa untuk atap itu ya apa uh, uh, asbes itu. Nah ini dia kayak gini. Kita kasih di situ menggunakan paku, kemudian di tengahnya kita kasih wall sticker. Nah, seperti ini penampakannya. Terima kasih sebelumnya karena sudah mengklik video ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil manfaat dari video saya ya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe channel saya, like, dan komen di bawah supaya channel saya semakin berkembang. Dan saya semakin semangat bikin video buat teman-teman. Terima kasih. Di sini itu ada hiasan bulat kayak gini, itu saya buat dari stick es krim. Dan ini tuh saya buat ada tiga ya teman-teman, dua di ruang tamu dan satu di ruang keluarga. Jadi satu bungkus stick es krim itu bisa menghasilkan tiga hiasan kayak gitu ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya, kenalkan saya Ruli, saya ibu rumah tangga satu anak. Kami tinggal di Kalimantan Selatan, merantau asal kami dari Medan, dan kami tinggal di rumah dinas. Semoga teman-teman suka dengan video saya tentang keseharian ibu rumah tangga, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif di bawah. Dan jika kalian tidak suka, boleh diabaikan saja, ya. Dan jika kalian berkenan, boleh follow Instagram saya. Saya taruh di box deskripsi. Semoga kita bisa. Semakin akrab, ya. Nah, disitu ada hiasan stick es krim yang tadi saya bilang itu, ya, teman-teman. Jadi, dua di ruang tamu dan satu di ruang keluarga. Kemudian, di bawahnya itu ada make cream. Itu hasil buatan tangan saya sendiri. Kalau teman-teman mau belajar, ada tutorialnya di video saya sebelumnya. Make, cara membuat make cream pemula. Kalau teman-teman mau nonton atau mau belajar, nanti link videonya saya taruh di pojok kanan atas. Kemudian, di sini ada hiasan dini 4 itu ada saya beli banyak, itu ada di ruang keluarga, ada juga di dapur. Itu saya beli di toko yang sama. Kalau teman-teman mau uh, samaan, nanti link tokonya saya taruh di... Description box Dan ini murah ya teman-teman Yang kecil ini tuh satu piecesnya Itu cuma 5.000 rupiah Kemudian di bawah situ Ada bunga hidup Bunga keladi yang saya Taruh di tas Purun kayak gitu jadi uh, Ruangannya makin segar dan makin Cakep ya teman-teman Nah seperti ini Nah di sebelah sini tuh ada Hiasan ada meja, ya. Mejanya juga saya hasil DIY. Itu udah meja yang rusak, atasnya itu rusak, kemudian saya pasang menggunakan triplek bekas. Uh, tapi bawahnya juga udah rusak, jadi itu udah saya lap ban, kayak gitu ya, supaya nggak goyang, kayak gitu. Kemudian disitu ada bunga, artifisial, ada botol, sama ada uh, bingkai. Nah, lanjut kita masuk ke ruang keluarga, itu ada anak saya lagi nonton sambil tiduran. Maaf ya. Nah di sini itu ruang keluarganya itu menyatu dengan ruang makan ya teman-teman dan ini luasnya sekitar 6 kali 4 meter. Nah seperti ini penampakannya dan di sini juga banyak hasil buatan tangan saya sendiri. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah di sini ada mekrem. Ini sebenarnya mekrem ini saya buat untuk dekorasi kamar tapi karena kamarnya belum ready untuk di makeover jadi sementara saya taruh di sini. Uh, kemudian di bawah situ ada bunga kaktus. Hmm. Nah, lanjut di sisi sebelah sini, di sini ada bunga sirigading artifisial. Kemudian di bawahnya itu adalah rak dari kulkas yang udah berkarat, kemudian saya cat menggunakan cat minyak dan saya aplikasikan sebagai hiasan dinding kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada gitarnya pak suami dan di sini juga ada molding sama dengan di ruang tamu ya. Kemudian di sini ada hiasan dinding yang saya buat uh, dari uh, goodie bag waktu saya mengikuti HDL pertemuan HDL pemilih Kalimantan Selatan yang pinggirannya itu dilakban menggunakan lakban hitam kemudian di situ ada mekrem hijau nah lanjut di sisi sebelah sini itu di situ ada bunga artifisial dan potnya nanti akan saya bahas potnya kemudian di atas itu ada bunga ilalang yang saya ambil di pinggir jalan Nah, itu dia saya kasih pot kayak gitu, cakep ya. Kemudian di bawah sini ada hiasan dinding. Itu sama belinya dengan yang di ruang tamu yang tadi saya bilang. Jadi ada di ruang tamu, ada di ruang keluarga. Nah, seperti ini detailnya. Ini beli di toko yang sama. Ini harganya cuma 25.000 per pieces. Nah, kayak gitu, cakep ya. Nah, nanti link tokonya pokoknya saya taruh di description box ya. Kemudian di sini ada hiasan bulat dari stick es krim, di bawahnya ini ada make cream Jadi, sebagian besar hiasan atau dekorasi di rumah saya ini itu hasil buatan tangan saya sendiri ya, teman-teman. Nah lanjut di bawah sini ada kaktus koboi, kemudian di bawahnya itu saya buat tatakan itu adalah kursi atau bangku ya, lebih tepatnya bangku. Kemudian di sini ada sofa, dua ini adalah sisaan dari ruang tamu saya taruh di sini supaya nyaman kalau untuk nonton TV. Nah lanjut di atas itu saya taruh ambalan sama dengan yang di kanan ini itu ambalan dari kayu bekas yang saya cat sendiri, kemudian sikunya ini juga bekas, ini saya lihatkan kepada teman-teman sikunya ini memang udah berkarat banget karena ini memang bekas, jadi saya tidak mengeluarkan dana apapun itu bekas punya dari ibu penghuni rumah ini sebelumnya, kemudian di atas itu di ambalannya itu saya taruh bunga jandar bolong, kalau itu hidup ya teman-teman. Nah lanjut di sebelah sini ini ada saya taruh cermin kemudian di sebelah cermin ada hiasan dinding sama dengan yang tadi di sebelah sana ini itu dari goodie bag waktu saya mengikuti home decor lovers family kalsel kemudian gudibag nya itu saya gunting-gunting saya tempelkan di karton kayak gini karton bekas baru dilem menggunakan lakban. nah seperti ini detailnya tadi saya nggak bisa ngambil jadi saya ngambil yang ini kemudian untuk gantungannya saya lem kan itu tali katun Nah, di sini ada bunga artifisial. Kemudian, di bawahnya ini adalah rak kulkas, sama dengan yang tadi. Nah, seperti ini dia detailnya, kalau dari dekat, ya, teman-teman. Dan ini memang udah bekas, kayak gitu, ya. Nah, di sini tuh ada meja bundar. Ini itu buatan uh, stafnya Pak Suami. Ini sebenarnya bangkunya itu ada empat, cuman satu untuk tatakan bunga bunga akaktus koboi dua ditaruh di dapur dan satu taruh di sini karena ini sebenarnya mau kita taruh di garasi cuman garasinya belum selesai di renovasi nah lanjut di sebelah sini itu saya taruh lebih banyak itu adalah bunga-bunga Nah ini adalah uh, hiasan dinding dari kayu, kemudian di bawah situ di atas atasnya itu saya taruh hiasan manggis-manggis kayak gitu itu satu set, dulu itu saya belinya itu dari Bali nitip ke teman, kemudian di sebelah sini itu ada satu set hiasan khas uh, Kalimantan ya suku Dayak, kalau saya nggak salah namanya tameng, nah seperti ini detailnya, ini awalnya itu berwarna coklat tapi saya cat menggunakan cat putih cat minyak putih kayak gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini ada rak bunga. Rak bunganya ini juga bikin sendiri, tapi bukan saya yang bikin. Ini yang bikin adalah suaminya asisten rumah tangga saya. Uh, tapi yang ngecat itu saya sendiri yang ngecat. Nah ini dia bunga bunganya lucu-lucu ya teman-teman. Gemes kayak gitu ya. Nah di sini ada bunga keladi pink kemudian di tengah ada kaktus kemudian di sebelah sini ada sirih gading ini yang gemes banget dia subur banget kemudian di sini ada aglonema ada kaktus lagi ada aglonema heng heng kemudian ada lidah mertua kemudian ada kaktus lagi kemudian ada kaktus lilin nah di sini ada bunga artifisial ini Mirip kayak bunga lidah mertua ya teman-teman dan ini itu saya beli cuman bunganya aja potnya itu bikin sendiri Nah ini sepertinya teman-teman lihat ini adalah kaleng susu permula dan di dalamnya itu saya kasih busa Kemudian untuk cover potnya ini saya buat sendiri dari uh, saya lilit menggunakan tali katun dan ininya itu adalah kaleng roti Kapur potnya jadi setelah bunganya dimasukin ke dalam kapur pot jadi cakep kayak gini ya teman-teman. Nah sama dengan bunga yang di sini, ini juga cuman beli daunnya aja. Nah ini malah potnya itu bekas dari uh, botol minuman kayak gitu dan kapur potnya ini bekas dari kaleng susu formula yang ukuran besar. Jadi sama ya. Ini dia detail tali katunnya. Ini adalah sisa-sisa dari tali katun pembuatan macrame. Nah, di sini ada standing pot ini itu terbuat dari kawat dengan diameter 1 cm yang saya aplikasikan menggunakan paku kemudian saya cat menggunakan cat minyak jadi begitu bunga ditaruh di situ jadi makin kece ya nah di sebelah sini tuh ada bunga lidah mertua rimbun ya lidah mertuanya ya teman-teman nih cakep banget dia Nah, area sini adalah meja makan. Kalau di sini polos polos aja karena memang sengaja nggak terlalu saya dekor kayak gitu. Cuman ada gorden dan meja makan. Nah, yang di sebelah sini itu ada bunga ilalang yang saya ambil di pinggir jalan. Kemudian saya taruh potnya itu menggunakan Botol bekas UC1000, kemudian ini saya ikat menggunakan tali katun juga, dan ini kayunya adalah kayu dari ranting pohon rambutan. Cakep ya! Nah lanjut kita masuk ke areal dapur Dapur ini ukurannya kurang lebih 3 meter dikali 4 meter ya teman-teman Nah kita akan mulai dari area sini Ini adalah kitchen set itu awalnya berwarna coklat kemudian saya tutup menggunakan wall stiker berwarna pink ini sudah ada di makeover dapur Video sebelumnya, nanti link videonya saya taruh di pojok kanan atas. Kemudian di bawah situ ada saya simpan uh, toples. Ini toplesnya ada dua macam. Yang pertama itu adalah toples bekas dari sosis. So nice. Tutupnya itu saya cat menggunakan cat minyak warna putih supaya semuanya serasi. Ya, kemudian yang kedua itu adalah toples kaca yang saya beli di toko perabotan rumah tangga dekat kota saya. Nah, seperti ini rapi ya. Nah, lanjut, kita ke bawah sini tuh di sebelah situ ada magicom, di sebelahnya ada bunga artifisial yang sama dengan yang di depan tadi itu, cuman beli daunnya aja, potnya itu bikin sendiri, kemudian ada tempat telur, dan di sini itu ada botol minyak, dan di sini ada stikernya itu dari lakban, kemudian saya tulis menggunakan to, uh, spidol warna putih yang permanen. Kemudian, nah seperti ini penampakannya dan ini itu bunga ilalang dan ini rak bumbu. Nah seperti ini penampakannya ya teman-teman. Tidak ada yang istimewa di sini tuh tidak ada yang harganya mahal. E, sebagian besar itu saya buat sendiri ya. Termasuk kotak tisu ini awalnya berwarna biru, saya cat menggunakan cat pink minyak kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Dan meja dapurnya ini itu uh, saya kasih wall sticker berwarna putih. Kemudian di bawah situ ada gorden kolong dapur. Ini cuman beli kainnya aja, kemudian saya jahitkan sama seimba si atau asisten rumah tangga saya. Nah, lanjut di situ ada kompor yang saya kasih stiker juga ya, stiker khusus kompor. Kemudian di sini ada tirai kayu. Dan di sini itu ada wastafel. Dan di sini itu perlengkapan masak saya ada teflon. Ada dua teflon. Yang satu ini mereknya Kirin. Itu satu set dengan panci yang ada di bawah situ. Kemudian di sini ada sutil set terbuat dari bahan silikon. Kemudian di situ ada teflon lagi itu dari Maxim tapi itu udah enggak saya pakai uh, karena itu lapisan anti lengketnya sudah rusak. Jadi pantatnya itu saya cat menggunakan cat minyak warna pink. Kemudian di bawah sini ada panci 2. Nah, seperti ini pancinya ya. Kemudian, di sini ada hiasan dinding dari triplek bekas yang saya buat sendiri, ya. Nah, kemudian di sebelah situ ada sabun-sabun. Nah lanjut di area sini Ini adalah area tibar, bar Saya bilang karena kami bukan pecinta kopi Jadi tidak ada kopi bar Dan ini pun tea bar ala-ala Yang barusan kemarin itu saya mau over Kalau teman-teman belum nonton Nanti link videonya saya taruh di pojok kanan atas Nah di sini kita mulai dari tulisan kitchen set Ini saya buat sendiri dari karton bekas Yang saya cat menggunakan cat minyak warna pink Kemudian di bawah situ ada uh, My cream daun Itu juga saya buat sendiri Dan di di sini, di sebelahnya ada empat hiasan dinding. Uh, wall decor itu saya beli di tempat yang sama dengan wall decor yang ada di ruang tamu dan ruang keluarga. Kemudian, di sini tuh ada botol dari sirup ABC yang saya cat menggunakan cat warna pink. Kemudian, saya aplikasikan menggunakan tisu napkin bermotif bunga-bunga. Uh, kemudian, di situ ada bunga artifisial yang potnya itu juga sama ya dengan pot-pot yang sebelumnya itu. Kemudian di area sini tuh ada open listrik merek Kirin. Ini saya taruh di atas kulkas. Jadi kalau saya lagi bikin kue itu kulkasnya saya matikan baru uh, opennya saya nyalakan ya. Jadi tidak berbahaya. Kemudian di sini ada kulkas. Nah dan ini kulkasnya sudah mulai kosong ya teman-teman karena ini sudah uh, akhir pekan. Nah kemudian di bawah situ ada kursi atau bangku ya yang dari ruang tamu Oke teman-teman sekian dulu house tour saya kali ini Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian yang lagi mendekor rumah dengan low budget ya Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye